Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mam. Tapi gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya membagikan tips dan tutorial seputar aplikasi YouTube ya guys. Nah, jadi di tutorial kali ini yaitu tentang bagaimana cara mengaktifkan atau aktifkan komentar di YouTube terbaru 2021. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi di video kali ini cara mengaktifkan komentar di YouTube 2021, di sini saya akan memberikan beberapa cara atau tips yang bisa kalian coba. Nah, di sini untuk cara yang pertama yaitu di sini kalian bisa download aplikasinya yaitu YouTube Studio ya, men, atau YouTube Studio di Google Play Store secara gratis bagi pengguna Android, sedangkan bagi pengguna iOS kalian bisa install di App Store. Nah, setelah itu kalian bisa buka aplikasinya ya guys. Nah, di sini kalian tinggal klik ke video kalian yang ingin kalian aktifkan komentarnya, kemudian di sini kalian pilih pensil di atas ini ya guys, di sebelah thumbnailnya. Nah, kemudian di sini kalian tinggal scroll ke bawah atau pilih setelan lanjutan. Nah, di sini kalian bisa lihat izinkan komentar yang ini guys. Jadi di sini pastikan kalian sudah sampai berwarna biru. Nah, setelah itu kalian tinggal simpan saja. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, di sini kalian bisa masuk ke Google Play Store, sorry, ke Google Chrome ya teman, atau aplikasi Chrome kalian atau browser kalian, terserah kalian mau gunakan yang mana. Kemudian kalian tinggal cari yang namanya studioyoutube.com ya guys. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu dulu proses loading untuk masuknya ya guys, atau loginnya. Jadi di sini kalian juga bisa aktifkan maupun nonaktifkan komentar di YouTube ya guys terbaru 2021 ini. Nah, ini dia guys. Nah, misalnya yang ini ya guys, kita mau aktifkan atau nonaktifkan. Di sini kalian tinggal scroll ke bawah, tampilkan lebih banyak. Nah, di sini kalian bisa lihat komentar dan rating ini, kalian pastikan tampilkan jumlah suka dan mantap. Nah, di sini pilih apakah anda ingin menampilkan komentar. Jadi di sini kalian bisa klik ya guys, bagaimana ingin kalian tampilkan, kalian tinggal pilih sesuai dengan keinginan kalian. Baik, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengaktifkan komentar di YouTube. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui, dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram saya yang ada di pojok di atas di video ini guys. Sekian dari saya, goodbye.